Assalamualaikum teman-teman, gimana kabarnya? Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Kali ini aku mau review 4 celengan sekaligus. Nah, fungsi dari celengan gabah ini juga banyak banget loh teman-teman. Gak hanya untuk menabung, celengan gabah ini juga bisa untuk souvenir, oleh-oleh haji, kotak infak atau kotak amal masjid, dan masih banyak lagi. Nah, sebelumnya apa sih manfaat menabung di celengan Ka'bah? Menabung di rumah aja memakai celengan Ka'bah banyak banget manfaatnya. Contohnya, tidak ada biaya administrasi bulanan. Dengan menabung di celengan, kamu tidak perlu membayar biaya administrasi bulanan seperti pada tabungan di bank. Kamu pun bisa menghemat biaya dan memperoleh keuntungan yang lebih besar. Yang kedua, bisa menabung kapan saja. Kelebihan menabung di celengan berikutnya adalah kamu bisa menabung kapan saja, khususnya ketika ada dana lebih. Hal ini tentu tidak bisa dilakukan di bank, karena menabung di bank hanya bisa dilakukan pada waktu jam operasional bank berlangsung. Yang ketiga, tidak ada batasan minimal untuk menabung. Menabung di celengan tidak ada jumlah minimal dan batas maksimal. Dengan begitu, kamu dapat menabung di bank sesuka hati dengan memasukkan berapapun uang yang dimiliki, bahkan dengan uang recehan sekalipun. Dan yang paling penting, kita terhindar dari uang riba atau uang bunga. Jadi insya Allah halal uangnya. Nah, celengan Ka'bah ini terbagi menjadi 4 jenis. Ada ukuran mini, ukuran sedang, dan ukuran jumbo. Yang ukuran jumbo terbagi menjadi 2. Yang pertama, celengan jumbo kayu asli. Jadi, celengan jumbo kayu asli terbuat dari kayu asli, lebih tebal dan lebih awet pastinya. Yang kedua, jumbo kayu multiplex, lebih ringan tapi kualitasnya nggak kalah bagus. Dua-duanya ukurannya 15x15x20 cm. Sudah dilengkapi dengan guci ganda. Dari segi warna kayunya pun sudah berbeda teman-teman. Celengan kayu asli warna kayunya lebih gelap, dan kayu multiplex warnanya lebih terang. Nah, untuk ukuran sedang dan mini, ukurannya pun tidak beda jauh, hanya selisih 1 cm saja. Untuk yang mini, ukurannya 9x9 cm. Untuk yang sedang sudah dilengkapi dengan guci ganda ya teman-teman. Tapi untuk yang mini tidak dilengkapi guci. Jadi cocok banget untuk pemula atau yang baru belajar menabung. Pastinya juga untuk yang ukuran mini cocok banget untuk pernikahan, oleh-oleh haji, atau kado ulang tahun. Rubana tal'uha yughri, rubana tal'uha.